Hidup itu jangan susah deh. Apa yang membuat kita susah? Di dalam hati kita itu yang ada kebencian, ada dengki, capek hidupnya orang. Kalau dalam hati seseorang ada kebencian, capek hidup, bertemu dengan si fulan, kenapa harus capek? Karena kebodohan, hati yang bodoh, pikiran yang bodoh, jiwa yang bodoh. Tapi Nabi mengajarkan bagaimana lapang hati memaafkan. Makanya kak guru kebahagiaan yang sesungguhnya adalah Rasulullah. Memang kebahagiaan dari Allah. Tapi Allah mengajarkan Nabi untuk mengajarkan kepada kita bagaimana ilmu bahagia. Hilangkan penyakit dengki, hilang penyakit dendam, hilangkan penyakit benci. Itu yang membuat kita itu tidak bahagia. Hilangkan penyakit dendam kepada sesama. Tetangganya punya rumah, sakit hati. Kenapa dia bangun rumah? Mestinya kan senang. Sakit. Ah, dapat duit dari mana dia? Capek dia. Coba, mendengki dia. Kapan bisa bahagia? Dan mendengki, benci, dendam itu adalah penyakit di sini, bukan di sana. Jadi gini maksudnya. Kalau sudah orang biasa mendengki kepada satu orang, nanti bisa mendengki pada yang lain. Bahkan sama saudaranya bisa dengki dia. Hanya belum tampak aja waktu itu. Dia kakak beradik masih bisa senang-senang, baik-baik dan sebagainya. Cuman karena sifat dengki di dalam hatinya tidak dipangkas, dia ngedengki kepada tetangga. Kenapa dia sukses duluan? Dia membenci dan dengki kepada tetangga. Mula-mula kepada tetangga. Penyakitnya bukan di sana, penyakitnya di sini. Di dalam hatinya. Di saat lupa dengan urusan tetangga, lihat perebutan waris nanti pada akhirnya. Karena berangkat dari kebusukan hati, kebusukan jiwa. Karena hatinya yang rusak akan grogoti semuanya. Dan akan diajak bermusuhan nanti. Kalau musuh jauh di sana tidak ada, yang dekat. Alangkah banyaknya hari ini, bapaknya sama ibunya sama tidak tegur sapa. Hanya gara-gara urusan warisan. Permasalahan adalah kotornya hati. Tidak ada mahabbah, tidak ada cinta.